saya duduk di sini. Gak apa-apa kan saya duduk di sini. Soalnya saya kecapean, enggak. Habis mulai dari tadi. Di sini sih apa? Keliling-keliling cari botol. Capek kan, itu tempat istirahat. Boleh di sini. Siapa yang punya? Siapa yang punya kakaknya? Kenapa dibuang kak? Makasih ya udah nawarin tadi, udah nawarin minum, gak apa-apa dah. Jadi katanya malah dibuang tadi. Gak apa-apa dah, sekali kita udah berniat baik itu, kita udah mendapatkan pahala kok. Makasih ya. Nanti dah saya cari minum di tempat lain. Yang penting, ya? Tapi saya mau istirahat dari sini bentar kan. Saya mau curhat-curhat boleh? Gak apa-apa kak, saya bukan orang jahat kok, saya cuma numpang duduk aja. Pengen ngobrol-ngobrol, pengen curhat. Ya? Sekarang saya gak punya siapa-siapa lagi kak. Gak punya kak. Katanya saya terima kasih sama kakaknya udah dibolehin duduk, curhat. Soalnya jarang gitu yang apa, saya numpang duduk tapi diusir, kadang didorong kan. Kemarin juga saya disiram sampai airnya masuk ke telinga saya. Kenalan aja dulu lah. Siapa namanya? Roaneh. Padahal saya nggak ada niat buat jahat sama mereka. Emangnya penampilan kayak gini nggak pantas ya dihargai? Iya, bukan pantas. Karena katanya baik, gimana ya? Oh ya, dari dulu kan sama nenek, saya apa sering diajarin selawat gitu untuk melepaskan rindu kepada Nabi Muhammad. Kira-kira kakaknya suka selawat nggak? Boleh saya selawat ya? Boleh dibantu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghala qutuha min nur fi siram fihi siram nada Rabbil Bahil Ja.
Bagus. Ya alhamdulillah, karena dari dulu saya diajarin sama nenek kan, diingetin untuk terus selalu berselawat, selamatkan itu pada Nabi Muhammad. Gimana perasaannya pas kena selawat? Atau geser dikit boleh? Adem terus gimana itu pas kena selawat? Iya, kalau lagi banyak masalah bisa bikin hati tenang ya kalau dengar. Saya mau boleh nanya sama kakaknya tadi apa, kenapa kakaknya buang airnya tadi? Tapi kan gimana ya, nggak salah juga kan kalau kita kasih kepada orang yang membutuhkan. Bagian dengan satu botol air minum aja nggak bakal bikin kita miskin kok. Ya sih, ya seperti justru kan dengan cara kita bersedekah pasti Allah apa akan membalasnya dengan cara apapun, entah itu kemurahan rezekinya. Pokoknya sudah, padahal saya apa enggak sih lihat kejahatan sama kakak gitu. Kalau saya salah saya minta maaf gitu. Cuman saya mau nyaranin aja sih, kalau apa wajar sih kakaknya takut sama saya kan, baru ngeliat dikirain orang jahat. Tapi sebenarnya saya nggak jahat kok kak, saya cuma numpang duduk ngobrol. Tapi nggak salah sih kalau kita sedekah sedikit kan sama orang yang lebih membutuhkan kan. Kira-kira menurut kakak salah nggak tadi caranya kakak numpahin air minum itu? Kira-kira salah nggak caranya tadi kakak? Menurut kakak ini salah nggak caranya tadi numpahin minum? Salah. Terus gimana perasaan kakak pas dengar selawat? Dikit adem nih. Saya apa, mana ya, intinya apa, saya mau bilang sama kakaknya jangan pernah menilai orang itu dari penampilannya, karena belum tentu penampilan saya kayak gini kan mencerminkan kalau sifat saya itu buruk lah gitu. Di luar sana banyak kok yang pakaiannya rapi tapi hatinya belum tentu baik juga kan. Intinya apa, kita jangan menilai orang dari penampilannya gitu. Kalau saya punya salah tadi datang-datang bikin kakak takut, saya minta maaf ya. Saya mau pergi dulu ya. Makasih udah dengar curhatannya. Saya pergi ke sana dulu ya. Makasih kak. Assalamualaikum.